tentunya saya mengharap betul Pak Amin Rais hadir di sini. Karena dengan beliau hadir di sini, akan kita minta secara terang-terangan dan terbuka, marilah Partai Umat yang beliau dirikan supaya bergabung sepenuhnya dengan Partai Masyhur. Entah caranya bagaimana, entah negosiasinya bagaimana, reformasi Bapak yang diberikan amanah oleh organisasi Muhammadiyah. Satu-satunya orang yang bisa memutuskan soal politik adalah Pak Amin Rais. Bukan oleh pengurus harian, bukan oleh siapa, tapi Pak Amin Rais. Urusan politik Muhammadiyah makmum kepada Bapak Amin Rais pribadi. Ketika PBB didirikan, Ketua Umum PBB disiapkan untuk Pak Amin. Tapi injury time, setengah jam sebelum dideklarasikan di rumah Pak Ana Rayono, Pak Amin Rais mengutus utusan, kalau nggak salah namanya Pak Yunus, menyampaikan truk. Opo ini karpe Amin ini. Karpe Amin ini opo. Kok nggak datang, padahal sudah 2-3 kali disediakan, jadi bidan saja. Muncul Yusril, datang terlambat, ya, dengan t-shirt dan setuju siapa? Yusril, kabar, kabar ada, setuju, setuju. Jadi Partai PBB berdiri begitu cepat ya pemilihannya, maka terjadilah apa yang sudah terjadi. Kemudian Pak Amin Rais membuat 4 rekayasa Allah. Pak Amin kemudian sadar akan kekeliruannya ketika menjadi Ketua Umum PBB, ya, kemudian mendirikan Partai Umat. Dan ketika bertemu dengan saya, dia ingin mengatakan yang mau kita dirikan Partai Idealis, bukan Partai Ideologi Umat. Saya yakin Muhammadiyah, karena masih mayoritas anggota Muhammadiyah inginnya adalah Partai Islam Ideologis. Dia tidak, dia setengah hati untuk PAN. Dan itu masa masih banyak punya infrastruktur di seluruh Indonesia. Ada kantor cabang, kantor wilayah, kantor ranting, ada sekolahan, ada universitas, ada majelis taklim. Subhanallah, kalau masih bergabung dengan Muhammadiyah, kemudian 212 bergabung dengan Partai Masyumi, Habib Rizik mendukung Partai Masyumi ini, saya sebelumnya akan umroh dengan Pak Ka'ban apabila setelah selesai corona ini, ternyata Pak Habib Rizik yang pulang, jadi nggak perlu umroh Pak Ka'ban ya. Nah, duitnya untuk ano aja lah, untuk Partai Masyumi aja lah. Ya. Insya Allah, tidak akan ada satu kekuatan partai politik yang bisa mengalahkan Partai Masyumi masa depan yang datang. Partai Komunis Gaya Baru akan pingsan kalau mendengar Partai Masyumi bergabung dengan Partai Umat, didukung oleh 212, didukung oleh P212, oleh FPI, saya yakin kita akan menjadi bukti nyata daripada ayat Allah yang mengatakan ada giliran waktunya Islam itu menang, Islam itu kalah. Itulah yang saya maksud adalah yang saya maksud dengan kebangkitan Islam secara nasional.